Video hari ni macam santai sikit. Dia aku buat pusing sebalik. Video hari ni santai sikit sebab kita nak buat unpacking benda yang aku beli dan benda yang aku dapat free. Nanti tajir lah dia sponsor. So aku kat tu je, ada 4 benda. Video ni agak relax lah. Compare dengan video semalam, video hari ni lagi relax lah. So hopefully kau akan enjoy. So jom, let's go guys. Abah-abah pun nak beli mainan juga. Yo, assalamualaikum. Selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang dan selamat malam kepada semua. Nama aku Eddie dan selamat datang kembali ke channel aku Eddie Fazli. So selamat hari Ahad, selamat berhujung minggu, selamat bersantai. Selamat melepak selamat melepak bersama keluarga. Kalau kau singgah channel aku tengok kat TV, aku appreciate sangat sebab kau macam aku tengok 10% ke 20% daripada viewer aku tengok kat TV, which aku sangat kagum dan sangat blushing lah sebab kau tengok muka aku besar-besar kan. Tapi thank you ya guys. Di mana hari ini dalam set memang abang dia bawa slot Funko Pop. Kita ada nak buka 4 Funko Pop. So cerita dia macam ni. Aku nak beli satu je sebenarnya. Aku nak beli Funko Pop yang ni. Cerita tak tahu apa. Aku rasa thumbnail mungkin tunjuk. Aku nak beli yang ni. Terdalam macam aku tanyalah owner kedai dia, Joy Fox Collectibles, kalau dia minat untuk sponsor aku untuk content kan. So dan dia hantar aku 3 lagi. Aku agak tu je. Aku kata dia apa yang aku nak collect kan. So dia bagi 3 benda yang aku tak ada lagi. Kita akan buka 3 ni lagi. So yang satu ni Gear 5 Luffy. Nanti kita akan buka lebih detail. Ni baru keluar. So kita ada Luffy. Nice gila Luffy ni. Dan kita ada Zoro. Aku ada Zoro yang berdarah tu kan. Ini Zoro yang tak berdarah. Pun nice juga. Dan juga kita ada satu lagi. Ada Pikachu. Pikachu ni boleh masuk kat almari Pikachu aku, which aku nak teruja juga sebenarnya. So thank you kepada Joy Fox Collectibles sebab belanja ke semua ni. Dia belanja aku 3 Funko Pop sebenarnya. Aku appreciate sangat Joy Fox. So check it out, dia punya Shopee, dia punya website. Tapi dia kata lebih elok kalau kau beli kat website dia sebab lagi murah. Sebab sekarang ni pun kalau kau tak tahu, Shopee sekarang dia naikkan dia punya charge-charge, service charge etc. Membuatkan seller-seller terpaksa naikkan harga. So banyak seller patah balik kat website tau. Banyak, aku tengok banyak yang macam member aku yang jual trading card games ke apa, semua galakkan orang untuk beli melalui website dia orang directly. So Joy Fox Collectibles ni pun dia galakkan untuk korang beli directly dengan website dia, lagi senang. Mungkin cara pembayaran tu agak tricky sikit, tapi dia trusted lah. So masa aku beli yang Luffy Gear 5 ni, aku pun tahu yang si Capster versus ataupun Lokman, dia pun beli daripada kedai yang sama, kebetulan. So memang sampai dengan baik lah. Okay, aku tak sabar tengok dalam dia. Yang ni kita akan buka jugalah. So kita akan buka ke semuanya dan kita akan enjoy lah. So sekali lagi thank you kepada Joy Fox Collectibles sebab belanja aku 3 Funko Pop. Hopefully boleh belanja lagi banyak lagi. Aku nak Goku yang ada ring light tu, boleh letak kat almari Goku. So jangan lupa kalau tak subscribe, like video ni, share dengan kawan-kawan. Dan jom kita buka 4 Funko Pop hari ni. Let's go guys. Okay, yeah. So kita akan boleh main edisi 4 kabel Digimon malam. Random sangat. So kita akan buka 4 Funko Pop ni. Sekali thanks for the Joy Fox Collectibles sebab tak ada 3 Funko Pop. So kita akan mulakan dengan Pikachu dulu. Aku tak pasti masuk Flock ni apa. Flock ni dia berbulu ke? Flock bulu kan? So ini yang first, kita ada Funko Pop Pikachu nombor 553 untuk Pokemon. Aku ada Funko Pop Charizard. Kalau Pokemon wise aku ada Charizard satu, dan Pikachu ni yang kedua lah officially. So kita akan buka. Sebab aku memang akan go to dengan korang dulu macam mana Funko Pop tu sebelum kita pergi ni. Yang ni dia tulis ni special edition Funko Pop, so thanks. Aku sekarang tengah eyeing yang Goku yang dah mati tu, yang dia ada sayap dia, lepas tu dia ada dia punya tu kan, dia agak menarik juga. Okay, ni Funko Pop Pikachu, dia berbulu guys, dia baldu. Okay, Funko Pop ni berbeza dengan Funko Pop biasa aku buka sebab dia cakap nak beritahu korang dia berbulu, dia baldu. Faham tak? Mesti agak pelik juga sebenarnya. Cumel agak nice. Tapi nice lah. Ini aku duduk almari dengan Pikachu aku. Aku nak kena kemas almari Pikachu. Almari Pikachu aku dah penuh lah. Nak susun nanti. So generally memang comel tu. Ini sangat comel. Ini akan masuk ke collection aku. Okay. By the way, kalau kau nak beli playmat mainan apa, boleh beli . Aku jual sekarang harga RM88. Banyak-banyak banyak special edition. Aku dah buat video dia iklan sikit-sikit lah, tapi aku tak push sangat promotion dia. So ini dia Funko Pop Pikachu. Tengok comment. Dan kita akan pergi ke Funko Pop Zoro ke Luffy dulu.
ni Luffy dengan tangan dia haki. So ini pun Funko Pop Special Edition. Dia sangat nice. Untuk One Piece dia ada nombor 1920. Ini tak selaku ini masuk nombor dia lah. Nombor dia beza. Dia ada Shonen Jump One Piece dan One Piece saja. So yang yang nikah tu One Piece saja. Oh nice. Kita akan buka yang kalau yang oh 1-0. Oh nikah tu 1-0 je. Oh okey. Okay, ini dulu. Nampak tak? Yang ni dia plastik lah. Tak ada bulu. Tadi dia balbu tu. Tadi memang okut gila kalau aku pegang. Oh, yang ni ada tapak base sekali. Funko 2024. Ni agak baru kat Funko Pop ni rasanya. Macam ni kalau dia boleh berdiri di atas kaki sendiri. Dia boleh berdiri kari. Berdiri di atas kaki sendiri. So, nice. Tapi tangan dia agak kelakar bagi aku. Sebab dia kecil kot tangan dia kot. Tapi Luffy dia nice. Yang aku ada sekarang Luffy Nika yang tengah berjalan tu. Funko Pop. Untuk One Piece aku ada dua je sekarang ni. Funko Pop yang sedia ada. Zoro berdarah dengan Luffy Nika tengah berjalan. So ni tambah baru untuk Luffy. Nice. Almari Luffy ke penuh lah pula. Macam mana nak susun ni? So ni sangat nice. Dengan pakai mantle dia. Ni macam leader card lah aku rasa. Aku macam pernah nampak leader card aku yang macam ni. Sekejap eh. Pasal aku ada leader card yang dia post macam ni. Aku bukan. So dia pakai mantle. Familiar nampak. Sangat nice. So ini pun akan pergi ke almari aku. Jadi kalau korang tanya kenapa aku tak display dia keluar, sebab aku takut berhabuk gitu kot. Berhabuk satu, takut anak aku tiba satu hari gatal pegang. Anak aku tak pegang main-main aku tau. Tapi possibility untuk dia datang dan serbu secara tiba-tiba sangat tinggi. Tak masuk tu tau eh. Dia lelokkan dia. Okay. So, adakah korang pun collect Funko Pop? Aku tanya, saya komen sikit. Aku tanya juga. Adakah ramai kalau tak? Aku tak collect pun. Aku just mula dengan Charizard. Bermula dengan Charizard saja. Sekarang dah banyak pula aku ada. Kita ada Pikachu dengan Luffy dan kita ada Zoro. Untuk yang animasi ni nombor 327. So dia versi lain. Dia versi Shonen Jump punya. Tak sangat nice. Oh, dia banyak lagi watak lain. Oh, yang tadi Luffy tu. Oh, tak tunjuk pula. Oh. Oh yang ni dia collaboration dengan Toy Animation. Oh ni Toy Animation juga. Tapi kotak dia agak simple yang ni. So dia beritahu lah. Dia banyak karakter lain. Nami 328. Buah Hancock. Kita punya waifu. Waifu favorite aku untuk One Piece. Kita buka. Yah. Okay. Dan Zoro pula. Eh tak nak keluar pula ni. Alright. Zoro ni agak clean. Alamak anak aku nangis. Sekejap. Nak aku nangis. Sekejap. Sorry guys. Kan Amal terbangun. Nangis kata tin dia. Oh sorry jatuh. Kata Zoro pula. Oh Noah Zoro. Oh yang. Agak berbeza lah. Yang ni dia dot lah. Yang tu tak ada dot tau. Nama Zoro yang lagi satu. Pelik juga tu. Masuk dia tak sure. Aku tengah buka. Okay. Ni yang ketiga Funko Pop kita buka hari ni. Okay, rambut yang nice. Very nice. Ni sangat cool. Detailing empat pedang ni sangat nice kat sebenarnya. Weh, suka tu. Tahu, 17 tahun bila ni? 23. Nice tak? Suka aku. Cuma aku nak kena plan tu susunan almari aku. Dan aku tahu ramai ni tak nak tengok aku punya almari punya susunan. Dia tak siap lagi. Belah atas nampak elok. Belah bawah banyak kosong lagi. Bukan kosong lah. Aku dump benda je kat belah-belah bawah tu. So tak cantik sebenarnya. So ini dua yang Zoro. Dan aku perasan masa aku buka kotak coklat putih kan. Kan dia bagi kotak putih tadi kan. Aku ambil gambar dulu untuk thumbnail. Dia bagi casing sekali, babe. Which is sangat cool sebenarnya. Dan best kan. Dia punya casing ni. Memang ada logo dia. Joy Fox Collectible ni. Made in Malaysia. Kat bawah ni tulis. Ha ni. Tulis ni apa ni? www.joyfoxcollectible.com. Nah, website ni. Kalau tak link website dekat bawah lah untuk korang check it out. Dan ini dia yang kita cari. Luffy Gear 5. Sama dengan yang kat sini dia. Luffy Gear 5. Kalau tak, pilih Luffy saja. Yang ni adalah Laughing version. Which is sangat nice. So, kita akan buka casing dia. Nah, ini pun tak ada tak beda lain. Dia nombor 1621. Yang ni 1620. So,
sebenarnya dia selepas daripada yang tu. Kalau tak casing tepi dulu. Okey. Tapi kita dah kelepet sikit kat sini. Mungkin soal soal casing kot. Tapi tak kisah sangat pun. Ini nice gila. Ini aku kat, ini aku agak teruja sebab dia sama dengan kad, dengan kad yang Luffy tengah, yang tengah berjalan tu sama dengan kad yang STC, yang yang ni sama dengan kad parallel STC. Jadi sangat nice sebenarnya untuk letak sebelah-sebelah. Ui, lawanya. Ui, lawa lah. Siap. Yang ni memang lawa. Okay. Oh, ni pun ada stand juga. Oh, sebab dia tengah laughing. So, dia boleh berdiri. Dia boleh berdikari, eh. Berdiri di atas kaki sendiri. Tapi tak di atas sendiri pun. Di atas stand sebenarnya. So, ni sangat nice. Weh, detailing belakang ni sangat nice tak? Ni kalau tak togel macam ni pun cantik sebenarnya tau. Sebab cantik, nampak? Weh, lawa gila weh. Laughing lah. Weh, nice gila. By the way, ni bukan gigi taring tau. Ni gigi belakang dia tau, lukisan wise. Weh, nice lah. Aku suka lah. Ah, happynya aku. Thanks for the Joy Fox quality buat sekali lagi sebab belanja gitu. Tiga. Dan aku beli satu ni, aku memang nak beli yang ni biasanya. Kali sebab terima layan aku dengan baik. Bila aku tanya benda-benda yang tak sepatutnya mungkin. Dan ini kad-kad yang aku dapat. Bukan aku dapat lah, aku beli. Okay, ni asal lain lah ni. Nikah ni kad-kad lain ni. Nak tunjuk, aku tunjuk kad lain ni. Aku dah beli berapa kad sebenarnya. Haa ni, aku dah beli berapa kad. Haa yang ni jalan. Yang ni yang sama dengan yang yang Luffy yang lama berjalan. Yang ni sama dengan yang STC parallel dia. So ni Don Mika ni kakak yang aku beli. Yang ni daripada PRB. Aku kata foil Don untuk Zoro. Untuk collection aku. Kita ada parallel Luffy. Dan kita ada parallel SCC. Untuk Nika. Ni dia parallel OP05 sebenarnya kan. Tu. Tapi aku seterusnya tak lawa sangat sebenarnya. Berbanding dengan parallel yang sedia ada tu lagi lawa. Dan kita ada Don Luffy. Dan kita ada parallel event card untuk Zoro. Which is sangat nice sebab dia full art. Dan juga parallel. Okay, ni macam full art dia panggil, full art Luffy. Sangat nice. So ini ini akan masuk collection aku juga. Wih, sangat nice lah. So video ni tak panjang pun, video ni santai-santai je. Kita hanya buka Funko Pop. Kita tunjuk. Sekejap, aku tak perhatikan juga korang juga. So korang tak, tak boleh bayangkan. Aku tak gambar tapi aku tunjuk juga. So kad yang ni, Funko Pop ni, dia matching dengan kad ni. Nampak tak? Nice gila kan? Kan? So tapi yang lagi satu, Funko Pop yang ni tengah jalan kan, dia matching dengan kat ini. Haa, nampak tak? So memang sesuai lah tak kat almari. Haa, kan? Okay, so generally itu sahaja yang kita buka hari ni. Sekali lagi thanks for the Joy Fox Collectibles sebab belanja aku 3 Funko Pop. Yang ni aku kasi simpan yang baik. Geram tak nampak ada benda dalam ni. Oh, dia kasi casing punya defect. Agak sayang. Aku agak terganggu melihat benda tu sebenarnya. Tapi tak apa, dah dia bagi, kita bagi, kita pakai je. Sebab orang belanja. So hopefully kau enjoy video hari ni. Jangan lupa tekan butang subscribe, like video ni, share dengan korang-korang. Dan kita jumpa lagi dalam next video. Thank you guys, balik pak. Sekali lagi thanks Joy Fox. Assalamualaikum. Dan wajike. Oh, anak aku nangis lah. So aku kena kemas, aku tutup video. Datang lah, datang lah. Okay guys, English balik pak aja video. Assalamualaikum. Dan aku excited. Thank you Joy Fox, aku suka gila.